Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pengguna Pipo, apa kabar? Oke, di video kali ini saya akan memberikan cara menghapus cek tersembunyi atau sampah tersembunyi di HP Pipo. Nah, ini sangat penting banget ya bagi teman-teman yang belum tahu, supaya penyimpanan teman-teman itu menjadi longgar ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dan like-nya juga ya, agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, untuk menghapus cek tersembunyi atau sampah tersembunyi di HP Pipo teman-teman, nah, di sini teman-teman masuk aja ke pengaturan seperti biasa ya, pengaturan HP Pipo teman-teman. Langsung teman-teman scroll aja ke bawah, klik aja pengaturan lainnya. Setelah itu pengelola aplikasi, klik salah satu aplikasi. Contohnya saya akan memberikan album dulu, kita klik, baru klik penyimpanan. Nah, di sini ada dua cek, ini adalah salah satu sampah tersembunyi di HP Pipo ya. Nah, jadi kita harus bersihkan, dan kita tidak mengklikkan hapus data ya. Kalau seandainya kita klik hapus data, maka fotonya akan terhapus. Jadi ini adalah sampah tersembunyi, ini dibilangkan sampah tersembunyi. Cek sekitar 103 MB ya teman-teman, kita klik ini. Oke, sekarang kita klik bersihkan cek, maka dia akan kosong. Oke, kita akan masuk lagi ke aplikasi yang kedua, yaitu kita klik aja dulu anak-anak ya, aplikasi penjaga untuk anak-anak. Kita klik lagi penyimpanan. Nah, ceknya itu ada ini teman-teman ya, sekitar 100 KB. Maka kita akan bersihkan ceknya. Inilah salah satu sampah tersembunyi yang singgah di aplikasi HP teman-teman atau di HP teman-teman. Nah, biasanya sampah tersembunyi itu banyak yang masuk, itu adalah aplikasi yang sering kita gunakan ya teman-teman. Contohnya dulu kita lihat dulu Chrome saya teman-teman, Chrome. Nah, kita lihat dulu. Kita klik lagi penyimpanan. Nah, itu betul kan teman-teman, sampai 100 MB. Jadi kita bersihkan aja ceknya, maka teman-teman sampah tersembunyi teman-teman akan menjadi hilang. Oke, kita balik lagi, dan begitu teman-teman seterusnya ya. Oke, kita tes dulu Facebook teman-teman ya, Facebook Live, karena saya menggunakan Facebook Live. Kita klik lagi penyimpanan, kurasa juga banyak ini ya teman-teman. Wow, sampai 103 MB ya, ini ya sampah tersembunyinya atau cek tersembunyinya. Nah, jadi teman-teman jangan klik yang tadi teman-teman ya, hapus file. Oke, sekarang teman-teman keluarkan lagi. Nah, cara kedua teman-teman masuk aja ke file manager ini ya. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah dulu, baru klik dulu yang lainnya, baru klik teman-teman kosongkan sampah. Ini adalah salah satu tersembunyi teman-teman ya, jadi kita klik aja. Nah, kita lihat ini teman-teman, sampah cek 61 MB ya. Kita klik aja bersihkan. Oh sorry, keluar tadi. Nah, oke teman-teman, maka sampah tersembunyinya hilang ya teman-teman ya, di HP Pipo teman-teman. Jadi teman-teman, begitu teman-teman ya, cara menghapus sampah atau cek tersembunyi di HP Pipo teman-teman. Itu biasanya itu kebanyakan dari aplikasi teman-teman. Jadi seperti aplikasi yang tadi teman-teman ya, ke tentang ponsel, ke pengelola aplikasi. Nah, banyak banget di sini sampah-sampah yang belum saya bersihkan ya teman-teman. Jadi ini berguna banget bagi teman-teman yang ingin melonggarkan RAM teman-teman itu supaya kosong. Nah, contohnya kita klik lagi browser ini, kita klik penyimpanan. Nah, banyak banget teman-teman sampah tersembunyinya ya, sampai 456 MB. Jadi kita klik aja bersihkan cek. Nah, wow, ini banyak banget pokoknya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman pengguna Pipo. Ini khusus tutorial pengguna Pipo, dan mungkin juga bisa digunakan untuk HP-HP lain ya, seperti Oppo, Samsung, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa juga kalian komen di bawah sebagai masukan, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.